gini. Aku bakal lempar, tapi dia nggak bakal ngenai ke dalam air danau. Bakal jatuh kah? Misalnya ke dalam nggak? Di YouTube channel Rina Kikan. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi Danau Tolire. Seperti di video aku yang sebelumnya, aku sudah mengajak kalian mengunjungi Danau Tolire yang bersebelahan dengan pantai ya guys. Akan tetapi kali ini aku akan membawa kalian ke Danau Tolire yang lebih besar lagi. Kita akan melihat pesona dan keunikan daripada Danau Tolire ini ya guys. Dan keunikan apa aja sih yang ada di Danau Tolire ini ya guys. Tonton terus ya video aku sampai selesai ya. Sampai di Danau Tolire, ini ada di parkirannya dan sekarang aku mau ajak kalian untuk naik ke atas sana karena Danau Tolirenya itu berada di atas sana, nanti kita bakal lihat ke bawah. Oke, kita batu. Batu ini nanti digunakan untuk melempar ke dalam danau di sana. Dan kalau kita lempar itu batunya nggak bakal mengenai dalam danaunya. Kita coba yuk. Nih, aku bakal lempar, tapi dia nggak bakal mengenai ke dalam air danau. Bakal jatuh kah? Bisa lihat ke dalam nggak? Jadi batu ini kalau bakal aku lempar gitu, kena enggak ya? Tidak, tidak kena ya. Karena di sini itu ada gaya gravitasi itu yang sangat kuat. Jadi batu yang kita lemparkan itu dia tidak bakal jatuh, tapi dia tarik masuk ke dalam. Nggak ada guys. Nggak bakal nyampe batu yang aku buang. Makanya di sini orang selalu menjual batu ini dengan harga berapa ya, aku belum tanya tadi. Nggak bakal kena gitu guys ke dalam air Danau Tolire ini. Aduh, di bawah itu kosong gitu. Jangan terlalu dekat. Salah satu ada tempat-tempat makan juga di sini. Jadi kalau kita makan di sini langsung view-nya langsung ke Danau Tolire ya guys. Tuh. Cantik kan? Hmm.
Okay guys, jadi di sini Danau Tulire itu sangat luas banget dan dia itu lebih besar daripada Danau Tulire yang di pinggir pantai itu ya guys, yang sebelumnya sudah pernah aku kasih lihat ke kalian semua ya guys. Dan ini adalah Danau Tulire-nya. Dan di samping-samping ini adalah buah jamblang ya guys. Ini buah jamblang. Kalau di daerah aku ini namanya buah jambulang. Ini pohonnya pohon jamblang. Lagi belum musimnya. Jadi sepanjang jalan itu buah jamblang. Buah jamblangnya banyak banget. Dari kita masuk itu buah jamblang di sepanjang jalan itu buah jamblang semua. Kalau orang sini bilangnya buah jambulang gitu. Oke, sekarang aku ada di salah satu spot di Danau Tulire ini dan di sini kalian banyak pilihan untuk berwisata kuliner. Di sini juga ada, di belakang aku juga ada tempat spot-spot untuk mengambil gambar atau foto. Dan nanti saya bakal naik ke atas lagi, kita lihat view dari atas untuk ke bawah untuk Danau Tulire-nya guys. Capek banget guys, dari depan sana jalan sampai sini lumayan guys. Yuk ikut aku terus yuk. Oke guys, sekarang saya sudah berada di puncak ketinggian paling tinggi di sini. Jadi kita bisa lihat view-nya langsung ke bawah ke Danau Tulire-nya. Dan kalian bisa lihat itu yang ada di depan saya sana itu adalah gunung Hiri itu namanya. Jadi di sini view-nya sangat indah banget. Jadi kita bisa keambil semua gambar daripada Danau Tulire ini ya guys. Sangat indah ya guys pemandangannya. Dan spot-spotnya juga sangat banyak di sini, bisa untuk foto-foto, bisa untuk kulineran juga di sini banyak ya guys. Guys, itu tadi video aku tentang Danau Tulire yang sangat indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video aku. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Dan share di sosmed ya kalian. Thank you for watching guys. Bye bye.